Aqsamul qiyasi, adapun beberapa pembagian qiyas. Wa huwa, adapun qiyas iku yang qasimu terbagi ila salasati aqsam, menjadi tiga bagian. Qiyas itu ada tiga. Ila qiyasi illah, yang pertama qiyas illah. Wa qiyasi dalalah, yang kedua qiyas dalalah. Wa qiyasi syibhin, yang ketiga qiyas syibh. Sekarang qiyasul illati, adapun definisi qiyas illah. Fa qiyasul illati qiyas illah wa huwal qismul awal, itu bagian yang pertama. Ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Ma, yaitu qiyas. Kanat al illah fihi mujibah, yang illatnya mewajibkan atau menuntut lil hukmi, pada hukum. Ay muqaddadiyatan lahu, artinya menuntut pada hukum. Bimakna annahu la yahsunu aqlan, dalam artian tidak pantas secara akal takhalluful hukmi anha, berbedanya hukum anha dari illah. Atau tertinggalnya sama. Walau takhalafa, jika berbeda, jika hukum itu berbeda anha dari illat, lam yalzam minhu muhal, maka tidak terjadi yang namanya muhal. Kama wasya'nul ilal syar'iyah, seperti itu keberadaan illat-illat secara syarak. Walaisal murad bil ijab al aqli, yang dimaksud dengan ijab, ijab di atas itu mujibatan, itu akli, itu wajib secara akli. Bukan, tapi bimakna annahu yastahilu aqlan, dalam artian itu muhal secara aqlan, secara akal. Muhal takhalluful hukmi anha, tertinggalnya hukum anha dari illah. Wadzalika, hal itu, itu kaqiyasi tahrimi darbil walidaini, seperti menyamakan hukum haram memukul orang tua. Memukul itu ada dalilnya enggak? Hah? Ada enggak di Al-Qur'an hadis? Tidak, tidak ada. Tapi itu disamakan alat takfif dengan mengatakan uf. Nah, itu namanya takfif. Pun namun. Sudah sholat duha. Namun. Masa sholat duha bawa kita, bukan tak, kamar mandi. Oh, kamar mandi. Bijami'il ida, dengan jami' yaitu ida. Uf itu ida kepada kedua orang tua. Dorbun apalagi, ya, dorbun apalagi, jadi lebih parah. Laini, ukurannya akal. Fa'innahu la yahsunu fil akli, karena itu tidak pantas secara akal. Tidak pantas ibahatu dorbih, boleh memukul, tapi ma'atahrimi takfif, tidak boleh mengatakan uf. Secara akal enggak mungkin, ya, berkata uf kepada orang tua boleh, tapi memukul, secara akal mengatakan uf tidak boleh, tapi memukul hukumnya boleh. Ini kan mustahil secara akal. Wa qad ikhtulifa fi hadha an-naw'i, dan terjadi perbedaan dalam macam ini. Dalam masalah qiyas illah ini terjadi perbedaan masalah nama. Ini perbedaan masalah nama. Fa minhum, sebagian ulama, man ja'ala dalalah fihi 'ala al-hukmi qiyasiyah. Fa minhum, sebagian ulama, man
Ulama ja'alah yang menjadikan dalalahnya fihi dalam kias illah alal hukmi adzukum kiasiyatan, itu secara kias. Wa minhum, sebagian ulama man dhahaba ila anha, ada ulama yang berpendapat ila anha sesungguhnya kiasul illah wairu kiasiyatin, itu bukan kias. Tapi wa annaha min dalalatil lafzi ala hukmi, hanya saja itu dari dalalahnya lafaz atas hukum. Jadi ini cuman perbedaan nama ya. Mantuk ada mafhum. Apa mantuk? Pernah dengar mantuk? Apa mantuk? Hah? Yang ter digaris tertulis, itu namanya man. Kalau mafhum ya pemahaman. Ma dalla alaihi lafdu fi mahalli nutqi, itu mantuk. Kalau mafhum ma dalla alaihi lafdu la fi mahalli nutqi. Seperti mantuk, berarti mantuknya ya wala taqul lahu ma uffin. Adapun mafhum berarti pemahamannya berkata uf saja tidak boleh, apalagi memukul atau yang lain.